jadi pengen lihat gitu loh, Ex Mutanto itu channelnya seperti apa sih gitu, ya kan? Di Jerman nggak ada segini gini. Oh, di Jerman nggak segini gini. Jadi ketua EGC Jatim ini gue selalu undang-undang juri yang belum pernah datang ke Indonesia. Bukan untuk jual, untuk hobi, seneng. Pemenangan dapat duit. Pemenangan dapat duit. Siap. Udah panjang tuh. Ya bentar gua putar. Ya, antenanya udah panjang. Ya kan? Ini ada Koko Ferdinal juga lagi mau ngobrol buat channelnya Ferdinal Chandra. Yes. Oh, ini gua belum pernah lihat nih, Pak. Ini siapa ini Helmut Konik ini? Helmut Konik ini adalah juri senior dari Jerman yang saya undang waktu pameran tanggal 25 September 2019 itu berjudulnya Kenal Gue. Oh, baru jadi diresmikan sama orang Jerman. Diresmikan orang Jerman. Wih deh, dia tuh ini nih. Ti Hong Peng. Ti Hong Peng adalah Presiden IGC Indonesia. Presiden IGC Indonesia. Ini waktu grand openingnya. Grand openingnya ya. Wonder Parlenberg. Ya, terus saya juga undang Lothar Kuhl. Ini kayaknya baru Kenal ini ada tanda tangan Presiden of IGC. Ya karena gue sayang sama dia. Oh gitu ya, sayang sama itu ya. Dan Hong Peng, Lothar Kuhl, Helmut Bus, Helmut Konik, gue selalu jadi ketua IGC Jatim ini gue selalu undang-undang juri yang belum pernah datang ke Indonesia, apalagi ini juri tua. Oh, juri senior. Sangat senior. Dia tidak pernah datang ke Indonesia, dia kaget lihat channel gue. Ya. Di Jerman nggak ada segede gini. Oh, di Jerman kan segede gini. Di Jerman enggak ada segede gini. Oh, di Jerman kan segede gini. Segede gini. Wih, kita pengen lihat nih, ya kan? Gua kaget, dia kaget anjingnya banyak banget itu. Oh, gitu ya. Iya. Emang ada berapa anjingnya kok? Sekarang tinggal 15 ekor ya, dari 40 ekor karena banyak yang minta induan-induan, akhirnya saya jual enggak apa-apa lah. Tapi dalam tanda petik harga cocok. Asyik. Harga mahal. No money no honey. Di sini enggak ada yang murah, Fer. Harga enggak masalah, yang penting mahal. Ya enggak masalah, yang penting mahal. Ya, kita mau lihat. Oh, kita mau lihat. Ya. Jadi pengen lihat gitu loh. Ex Mutanto itu channelnya seperti apa sih gitu, ya kan? Dua anjing mahal motor channelnya seperti apa sih? Isinya jambu dengan gambar. Bambang. Gambar. Oh, Gambar. Itu Bambang. Ini punyanya Pak Jepri, orang Malang. Terang rumahnya lagi dibangun. Dia titip di sini sampai pertengahan September. Jambu nih, Gambar. Di luar panas, isinya adem. Itu umur berapa ini, kok? Ini Boston dan Patrick. Umur berapa? Umur 2 bulan. Umur 3 bulan. Bersih ya enggak? Iya. Enggak bau loh. Namanya Aiko juga. Aiko. Mantan namanya. Banyak lagi tuh dilapin. Ini juga lokal terbaik, cuman dia kalah warna. Ini rusak juga gara-gara ulah anak buah. Makanya pemelihara anjing, pemelihara para punya kennel, kalau ada kennel keluarin sikat. Sikat. Iya, sudah. Bekam. Bekam. Oh, Kristen. Baik, di sini.
Tadi lu waktu apa ngadain sama nih? Mic yang mana lo? Headset hitam. Ini ambil juga. Gerlis ini juga ambil. Jadi bentar lagi gua punya anakan. Hitam ini kalau yang hitam ini bapaknya abu-abu. Oh, bapaknya warna merah. Bapaknya abu-abu. Kalau ini bapaknya ini Puch itu anjing VA2 di Jerman. Wow. Von Fronji. Anjing juara kedua. Kalau itu Rob Jalur punya dua. Betina. Itu kesayangan dua. Buat orang Jerman. Paleta. Motornya favorit gue. Mana kasihin masker papi sama ntar. Iya. Nah, itu yang ada kosong-kosong ini. Lagi di umur tuh. Ini siapa nih? Ini Lombardo. Lombi. Gak galak sama yang punya. Ini bapaknya yang ambil. Umur berapa ini? Ini umur 5 tahun. Berapa? 5,5 tahun. Gede banget. Gede ini. Burung apa lucu amat? Wek Nio, burung apa nih? Burung apa ini lucu amat? Ini? Biasa buat ngisi ini ya. Buat isian. Oh, namanya tengkek buto. Hah? Tengkek buto. Tengkek buto? Namanya tengkek buto. Bunyinya cuma kek untuk masteran. Tengkek buto. Lucu ya? Baru pernah lihat saya ini. Lucu. Kayak Bobby ya lucu. Lucu itu punya jamun 2 biji. Punya ekor 2. Jambulnya kayak ekor, Fer. Jambulnya kayak apa? Iya. Semua burung yang di sini ini, semua burung masteran. Untuk masteri cuca hijau, murai batu. Semua ini masteran. Untuk ngisi. Ntar gue mau. Jadi sekarang main burung sio juga, kok? Enggak, bukan untuk jual, untuk hobi seneng. Oke. Karena main ganteng kan kalau menang kan dapat duit. Cih. Yeah. Pokoknya it's all about the money. Ini namanya Thor. Thor.